Nah, di tengah perjalanan, tuh kan si Jono mah iseng ya. Jono ingin nunggang loh. Di tengah perjalanan, nah, ada yang lagi tandur ya. Nah, ini lagi tandur ya. Coba. Ini bahasa di sini tandur nih. Nah, si Jono selalu iseng ya. Dia selalu iseng nih, teman-teman. Dia selalu iseng nih. Coba lihat. Nah, iseng kan? Selalu iseng dia. Nah, ya kan? Nih, teman-teman ya. Dia itu sangat iseng. Ya. Aduh. Ini kejailan ya. Yang mau makan dia gangguin terus. Jadi gangguin terus yang mau makan juga. Ini kelakuan si Jono ya, teman-teman. Oh, coba lihat. Ini ya, iseng banget ya. Dia iseng banget nih. Cing. Dia marahin. Dia hinggap di sini. Ini jangan ditiru teman-teman ya. Dia merokok loh. Rokok pun juga dia mau. Dia curi teman-teman ya. Dapat ya. Ini teman-teman kelakuan si Jono ya. Kelakuan si Jono kayak gini nih isengnya nih. Tuh, mengganggu makanan nih. Yang lagi rehat ya. Yang lagi istirahat dia ganggu nah makanannya. Inilah keisengan si Jono nih ya. Dia selalu iseng. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ngopi di pesawahan. Coba teman-teman lihat keindahannya. Udah ya. Si Jono lagi makan nih ya. Udah apa Jan? Biasanya kalau suara kayak gini, dia itu menandakan biasanya suka ada tanda bahaya dia itu. Gak tahu melihat apa ya. Ini tapi gak ada apa-apa gitu kan. Tapi biasanya kalau melihat kucing, anjing, dia suka berbicara berarti yang ditakuti oleh dia gitu ya. Nah ini sekarang dia lagi makan nih teman-teman ya. Lagi makan sambil nunggu nanti makan juga yang cangkul di sana nah.